Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Eka dalam Bina Iman khusus anak. Nah, kali ini pas kebetulan di hari pemilu. Apa itu pemilu? Pemilu adalah pemilihan umum. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana sebagai anak menjadi berkat di Indonesia. Nah, kita mau baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota atau mengusahakan kesejahteraan Indonesia. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Indonesia? Yang pertama, bangga jadi anak Indonesia. Yang kedua, menghormati pemerintah. Karena di dalam Roma 13 ayat 1 berkata kita harus takluk kepada pemerintah atau kita harus taat kepada pemerintah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang jelas, kita harus taat peraturan pemerintah. Dimanapun kita berada sebagai anak-anak, apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu ketika buang sampah, jangan sembarangan. Terutama ketika di tempat-tempat umum. Ya, adik-adik semua? Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa untuk bangsa ini. Supaya hari ini ketika oma, opa, papa, mama mengikuti pemilihan umum, semuanya mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan sukacita. Karena kalau bangsa ini damai, kita juga damai. Dan sebagai pelajar, apa yang kita lakukan? Sekolah adalah lembaga yang Tuhan kasih untuk anak-anak Indonesia dari pemerintah. Oleh sebab itu ketika sekolah, sekolahlah yang baik. Menjadi anak-anak yang taat dan tertib peraturan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita mau berdoa untuk bangsa ini. Supaya bangsa ini, seluruh Indonesia, bahkan anak-anak di Indonesia merasakan sukacita dan damai. Nah, Kak Eka mau ngajak semua adik-adik di seluruh Indonesia, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, hari ini kami berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur lahir di Indonesia menjadi anak Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Tuhan, kami memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera. Kami bersyukur buat Indonesia, berkati pemerintahan kami, berkati seluruh anak-anak Indonesia, berkati semua sekolah-sekolah di Indonesia. Ketika pemilu, Tuhan, semua mendatangkan damai sejahtera. Dan kami mau menjadi anak-anak yang taat akan pemerintah, yang taat akan tata tertib. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Say B, say A.